Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk juzuk 9 dan 10, saya ingin berkongsi satu ayat daripada surah At-Taubah, surah ke-9, ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yanfiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maksudnya, berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik untuk kamu jika kamu mengetahui. Jadi ketika kaum muslimin ingin berangkat untuk perang Tabuk menentang Rom, pada waktu itu ada setengah golongan daripada kaum muslimin yang rasa ragu-ragu dan rasa agak keberatan untuk turut sama berperang. Sebab angkatan tentera Rom waktu itu sangatlah besar dan sangatlah kuat. Lebih kurang 100,000 orang tentera. Dan dalam ayat ini Allah beri galakan untuk kaum muslimin untuk tetap pergi berperang dalam keadaan rasa berat ataupun rasa ringan. Dan khifafan wa thiqalan sebenarnya mencakupi satu makna yang lebih luas lah. Bukan sekadar keberatan dari segi jiwa, tapi khifaf iaitu ringan dan berat dari segi harta dan kebolehan dan sebagainya. Maknanya yang kadang ada setengah antara kita yang rasa kita macam bukanlah siapa-siapa. Kita bukanlah orang yang kaya. Kita bukanlah orang yang banyak ilmu. Kita bukanlah orang yang hebat yang mampu kita menyumbang pada Islam kan. Tapi dalam ayat ini secara halus seolah-olah Allah kata tidak. Allah kata infiru, sumbanglah kita kepada Islam apa cara sekalipun kan. Seolah-olah Allah mengatakan tidaklah, kita sebenarnya ada kelebihan yang istimewa yang Allah berikan kepada setiap individu antara kita yang kita boleh sumbangkan, kita boleh manfaatkan untuk Islam. Dan cantiknya ayat Al-Quran ni Allah gunakan perkataan infiru yang universal, yang maksudnya berangkatlah. Maknanya bukanlah kaum muslimin waktu itu je, waktu nak perang Tabuk tu je yang Allah, ayat ni bukanlah relevan untuk mereka saja, tapi untuk kita juga di zaman sekarang ni. Di mana macam-macam kita boleh gunakan untuk kita berangkat, kita infiru, untuk kita menyumbang pada Islam. Sama ada kita infak secara berterusan ataupun kita menyampaikan ilmu dan macam-macam cara lagi lah. Dan akhir sekali Allah simpulkan ayat ini dengan zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan maksudnya itulah, dan itulah yang lebih baik untuk kamu jika kamu mengetahui. Dan maksudnya kebaikan itu sebenarnya datang pada diri kita. Dan Allah kata itulah khairul lakum, itulah yang lebih baik untuk kita, untuk kita sendiri jika kita mengetahui. Dan kita tahu sungguhnya Allah lebih mengetahui apa yang lebih baik untuk kita. Jadi bersempena untuk bersempena bulan Ramadan, bulan di mana setiap kebaikan kita lakukan ganjarannya dilipat gandakan, sama-samalah kita menjadikan ia sebagai satu insentif untuk kita lebih bersemangat dan lebih untuk kita infiru, untuk kita bersungguh-sungguh untuk melipat gandakan amalan kita, untuk kita memperbanyakkan amalan kita dan menyumbang kepada Islam. Di wallahu a'lamu bis-shawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.